Malam ini saya bersama ibunda saya. Ibu dari 5 bersaudara, saya adalah putra pertama dari ibunda saya yang paling saya cintai. Dan sebenarnya hanya sekedar imbauan kepada semua pemirsa ya, semua masyarakat Indonesia, wabil khusus masyarakat Situbondo yang saya cintai. Cuman sedikit memberikan edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat bahwasanya paling penting seorang orang tua bagi anak. Mengutip riwayat hadis riwayat Bukhari Muslim. Dulu sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapa yang wajib saya taati? Siapa yang wajib saya hargai? Saya takdimi setelah Anda ya Rasul." Rasulullah menjawab, "Umi." Kembali sahabat bertanya, "Siapa lagi ya Rasul?" "Umi." Kembali sahabat bertanya, "Setelah Umi dan Umi siapa ya Rasul?" "Umi." Lantas setelah Umi 3 kali baru Abi. Ini sebenarnya ada yang unik di malam ini, yang mana kedua orang tua saya, bapak dan ibu saya, sebenarnya yang tidak sebenarnya kami ini adalah keluarga yang demokratis, tidak pernah ada intervensi politik dari orang kedua orang tua saya. Tapi untuk berkaitan dengan pilkada Situbondo, ibu dan bapak saya menyarankan saya harus ikut serta memenangkan pasangan calon Mulia Abadi, Bapak Yoyo dan Bapak Haji Abu Bakar Abdi. Saya sebagai anak harus ikut menjadi fardhu ain, karena perintah dari orang tua bagi saya adalah wajib. Sekali lagi, terlepas banyak kontroversi di luaran, ada yang katanya ngereng guru, ngereng tokoh dan segala macam, mungkin mereka punya pikiran yang berbeda. Kalau saya pribadi selalu mengiyai atau manut dari setiap dauh kedua orang tua saya. Karena dulu pada salah satu masa di zaman Rasulullah juga ada salah satu riwayat dari Ibnu saya kurang persis ya karena memang lama sudah ada buat kitab nih dengan saya. Waktu itu ada salah satu sahabat datang ke Rasulullah. "Ya Rasul, saya datang ke sini mau menyerahkan diri saya, menghibahkan diri saya akan berbaikat kepada Anda. Saya meninggalkan ibu saya di rumah dalam kondisi menangis." Jawab Rasulullah, lucu waktu itu. "Pulanglah kamu. Jangan larang berburu kepada saya sebelum kamu bisa membuat orang tuamu tertawa seperti halnya Anda membuat orang tuamu menangis." Saya kira banyak kutipan-kutipan dari beberapa ayat hadis tentang ibunda. Dan ingat, tokoh-tokoh dunia dari masa ke masa, seperti yang tak akan dari ingatan kita, seperti sekarang lagi diidolakan masyarakat dunia, seperti Tayyip Erdogan yang di Turki. Ibundanya pernah bilang, "Kamu sudah menjadi presiden, ngapain kamu itu cium kaki saya?" Jawaban tadi Erdogan bilang, "Apakah seorang presiden tidak pantas masuk surga? Karena dia punya keyakinan adalah surga di bawah telapak kaki ibu." Jenderal Soeharto yang terkenal dengan pro kontranya, dia juga anak yang dipimpin orang tua. Insinyur Soekarno sang proklamator kita juga demikian. Bahkan presiden kita yang terakhir saat ini, Bapak Joko Widodo, sampai mendiang ibundanya meninggal kemarin, Pak Jokowi tetap setia menangani ibundanya sampai akhir-akhirnya. Mungkin ini menjadi inspirasi kita. Jangankan hak politik saya yang diminta oleh orang tua saya, nyawa saya pun demi Allah dan Rasul saya ikhlas untuk memberikan. Orang tua kita membesarkan kita, orang tua kita melahirkan kita. Walaupun 100 miliar pun kita tidak akan pernah bisa untuk membalas jasa-jasa mereka kepada kita. Mungkin statement yang sangat singkat ini bisa bermanfaat. Kalau andai kata ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om.